Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin Good morning my student How are you? Alhamdulillah, Miss Good, healthy, and happy to meet you uh, And I hope all of you Good, healthy, and happy. Alhamdulillah. Oke, okay. uh, Alhamdulillah anak-anak Salihah. Kita ketemu lagi di hari Jumat penuh berkah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Uh, di hari Jumat ini, Salih uh, Salihah, uh, have you mandi keramas uh, potong kuku, bersedekah? Alhamdulillah dan jangan lupa juga mendengarkan Asma'ul Husna oke okay. insya Allah itu semuanya kita lakukan juga dalam rangka kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak seperti yang akan kita pelajari pada hari ini insya Allah oke okay. uh, oke okay, salih salihah seperti biasanya Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu dan murajaah. Let's pray. Wahid isnaini salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, Tambahkanlah ilmu kepadaku dan limpahkanlah kefahaman kepadaku. Amin. Oke, okay, next, Murajaah. Kemarin kita sudah sampai surat an Kita ulangi lagi ya surat An-Nasrnya. Recalling surah An-Nasr. Wahid, Isnani, Salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح bihamti rabbika wastagfir innahu kana tawwaba semoga dengan doa dan murajaah tadi semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mudahkan kita semuanya dalam belajar dan kita jadi lebih semangat lagi untuk belajar ya Insya Allah sudah semangat lagi untuk belajar hari ini eh uh, today we will study thematic citizenship ya kita akan belajar citizenship atau PKN ya. kita belajar bersyukur kepada Allah atas nikmat berupa Ya, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Oke, okay. ya. Yeah. Uh, now, prepare your book and pencil and kita mulai pelajaran hari ini. Salih Salihah, we have complete body parts. We have nose to smell. We have ears to hear. We have eyes to see. Dan masih banyak lagi. Itu semua pemberian siapa? Iya, betul. From Allah. From Allah. Free. Gratis. Kita tidak membayar. So we must be grateful to Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah memberikan semua bagian tubuh kepada kita lengkap yang manfaatnya fungsinya sangat penting untuk kita. How to be grateful? Gimana caranya untuk bersyukur? Yang pertama, taking care of body. Kita uh, merawat, merawat badan kita, merawat tubuh kita, ya, uh, dengan berolahraga, kemudian dengan menjaga kebersihan juga bisa dengan beristirahat. Kemudian, yang kedua, keep parts of body, ya. Jadi, kita menjaga bagian-bagian tubuh kita. Ada beberapa bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, ya. Seperti yang ada di gambar front of body and back of body itu bagian depan tubuh kita dan bagian belakang tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu sudah ada tandanya. Terus kalau ada yang mau menyentuh bagaimana, Miss? Kita langsung tell to your teacher on parents, ya. Jadi, kita langsung sampaikan kepada Miss atau Mister, atau kalau di rumah, berarti kita sampaikan kepada orang tua. Yang ketiga, disiplin of worship, ya, e, disiplin tepat waktu dalam beribadah. Ya, jadi ibadah kita eh, yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Ya, ini. Sebagai salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Nah, kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Makanya, wisnuatis selalu berpesan kepada kalian uh, untuk selalu menjaga sholat lima waktu. Ya, sholat lima waktunya, jangan sampai bolong, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau misalnya kita tertidur atau bangun kesiangan, tidak apa-apa, begitu bangun langsung sholat. Ya, misalnya sholat subuh tuh, misalnya libur, nggak sekolah, bangunnya siang, tetap sholat. Ya. Oke, okay, selesai salihah kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita cukupkan dulu. Have a happy free day with lovely family. Kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillah Alamin See you again Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh